Jason ganteng apa jelek? Berbicara ulang tahun Jepara, kami sempat berpikir mau mengadakan apa ini yang semua masyarakat Jepara bisa menikmati. Kemudian kami mencoba untuk rapat, koordinasi, dan akhirnya tercetuslah dongeng keliling dengan tema mendongeng untuk Jepara keren sebanyak 468 lokasi. Kenapa kami memilih dongeng Jepara? Karena kita tahu bahwa dongeng sudah menjadi bagian dari tradisi Nusantara. Kalau di Jepara ada yang namanya kentrung dan ada emprak. Itu adalah bagian dari budaya tutur bangsa kita. Dan hari ini budaya tutur itu semakin luntur. Maka tidak berlebihan jika kami berkeliling ke 468 untuk mengunggah kembali khasana budaya tutur itu, sehingga anak-anak zaman sekarang mampu menghargai tradisi dan lokalitas bangsa ini. Tua, serahkan hartamu. Siapa kamu? Saya adalah perampok yang terkenal. Masa kamu tidak tahu? Oh, kamu Surakondo ya? Dan apakah semuanya penikmatnya anak-anak? Tentu tidak. Kita tidak hanya di sekolahan, tidak hanya di komunitas anak, tapi kami mendongeng bahkan di atas kapal, di kantor polisi, di ibu-ibu pengajian, dan penikmat dongeng, wayang dongeng, tentu masyarakat umum mampu menikmati. Terlebih cerita-cerita yang kami hadirkan adalah cerita-cerita rakyat Jepara. Ada 10 cerita yang kami angkat di dalam akhir dongeng ini. Di antaranya ada Sayembara Raja Kusi, ada Arya Timur, Seng Yondang, ada juga Majid Wali, dan beberapa yang lainnya. Mendongeng di 468, di mana saja itu? Pasti banyak yang bertanya itu. Jepara terdiri dari 16 kecamatan, dan kami keliling di 15 kecamatan meninggalkan Karimun Jawa karena harus menyeberang pulau. Banyak hal yang kami temui, di antaranya perjalanan yang sangat luar biasa melewati pematang sawah, bahkan menuju sekolahan yang benar-benar lokasinya di tengah-tengah sawah dan aksesnya benar-benar belum menggunakan aspal, masih jalan tanah. Kemudian koordinasi kehilangan sinyal, tidak tahu alamat. Lewat kegiatan dongeng untuk Jepara keren ini, kami ingin menyampaikan bahwa aku Jepara, kamu Jepara, dan kita semua adalah Jepara. Selamat kepada Denasan yang telah menyelesaikan dongeng ke 468. Anak-anak!